Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu. Tidak kenal ya. Wahyu Wahyu Bro. Kenalan salaman dong. Nah, saya diutus Mas Odi nih. Sebelumnya saya ini dulu. Selamat dulu buat Mas Odi yang udah buat kopi The Koken Kopi. Kita doakan dari Kaskus Regional Jepara moga warungnya lancar. Amin. Banyak rezeki. Amin. Awas ya. Nah, ini saya datang ke sini kalau garing enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saya cerita dulu, Mas. Ini cerita kehidupan aja lah ya. Tampang-tampang kayak gini yang perutnya buncit apa biasanya? Sopir. Sopir, Mas. Sopir, Pak. Nah, saya cerita lah ya. Ya sopir angkutan, sopir bis mini, pokoknya sopir lah. Waktu kemarin saya jalan ini di jalan-jalan pemuda itu kan ada lampu merah nih, ada lampu merah depan kan, tuh ada tulisan itu, lurus jalan terus. Iya. Ini ada di situ. Iya kan? Ya saya naik mobil lah, ya kan. Udah lurus jalan terus udah pede ini. Ternyata di depan itu ada motor berhenti. Wus, emosi Mas. Mas, lurus jalan terus, Mas, lurus jalan terus, kata gue. Dia dengan santai aja ngeliatin. Apa lo katanya? Mas, lurus jalan terus, Mas. Udah capek kan aku kan ngebel kan, udahlah. Dia tiba-tiba buka helmnya. Mas, saya kritik, Mas, enggak lurus. Nah, terus habis itu suatu hari waktu di Jepara nih. Kayak meracekan banget. Enggak, waktu di Jepara. Kita tahu kan daerah Keling itu. Di daerah Keling biasanya kan orang-orang dari Keling itu kalau ke Jepara malam ya, bis malam itu. Nah, waktu itu ingat sekali saya waktu itu belum puasa. Kamu kira apa? Saya goyang sedikit gini kenyang, goyang sedikit kenyang. Nah, sudah itu teman itu ada yang punya call kan dia kan. Nah, ya udahlah, ini apa namanya, kita ngompreng aja. Kalau malam ngangkut orang-orang yang dari Keling itu loh, dari Bang Sri dari Keling itu, tahu sendiri kan ceweknya? Tahu Keling. Keren abis. Jadi dari bayangannya cantik. Jadi rumahnya yang nggak ada sepupu hitam ya. Cantiknya alami bos. Nah, udah kan malam jam 2 itu sama teman saya ngompreng gitu kan. Ada orang ya, turun gitu. Bodinya. Terus kata temanku, gak apa-apa lah dibayar. Udah tak kerjain aja di belakang, kata dia. Mak, kerjaan di belakang, ya wis lah. Serah kamu yang kayak mobil kan. Dinaikin. Di mobil bak terbuka itu. Ya kalian tahu sendiri lah, diapain diucel-ucel gitu lah. Diucel-ucel gitu lah. Udah, sampai lah di desanya kan. Diangkat kopernya, sok pahlawan gitu kan. Diangkat kopernya. Sudah itu, orang-orang kamu kan biasanya kalau lain dengan datang gitu. Ya ceweknya ini sore. Woi, Mas Bambang datang. Woi, Mas Bambang datang. Ternyata homo. Terus diucel-ucel itu. Pasrah. Ya namanya kan transgender kan dia kan. Pakai baju, ternyata disorakin. Mas Bambang datang. Teman saya itu sampai agak ya mal. Jadi kopernya itu sampai lepas ya. Udah. Terus yang barang yang tersisa di mobil turun-turunin. Terus aku kan, kenapa gitu? Kenapa? Gak ditarik uang? Udah pulang. Kenapa? Homo. Lain
Rekam coy. Rekam coy. Tapi wis kadung sih. Wis wiyo-wiyo. Ada lagi? Gak enak, Mas. Udah, suara aku udah keras kayaknya. Ada lagi itu waktu aku di Sumatera. Kami kerja di land, di minyak. Bener-bener kuli, Mas. Kokang-kokang itu, apa namanya? Pompa dan lain-lain itu. Nah, suatu hari ini ada waktu pembongkaran itu, ada pohon satu. Pohon satu itu gede, gede banget. Pohon Natal. Bukan pohon Natal, itu pohon itu beringin. Nah, sudah dari adat sana katanya kalau motong pohon itu, kalau motong pohon itu harus pakai selamatan. Selamatan dia apa? Jadi kayak persembahan apa kepala sapi entah kepala kambing gitu. Kepala sapi. Waktu persembahan itu, kau tahu dukunya lah ya. Pus gini. Wih, muter-muter ya. Ternyata ditebang, hancur, Mas. Hancur ininya yang nebang, kapaknya. Pakai senso, sensonya yang hancur. Udah nggak pede kan kami kan? Gimana ini? Kenapa ini pohon ini sakti betul gitu kan? Udah dikasih kepala, pertama kepala kambing, kepala sapi, nggak mempan, Mas. Kepala kebo nggak mempan juga. Udah senso habis, sudah habis lima kayaknya. Enggak, ini serius. Serius. Saya kan ya apa namanya di itu di land juga mandornya kan. Saya ambil Mas body segini kalau enggak mandor enggak. Oh, so, kan banyak profesi, Mas. Nah, sudah itu, kapaknya itu saya iniin ke pohonnya. Memang benar bunyinya, ding, 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 tak pecel-pecel terus, Mas. Ternyata itu ada rel, kereta di dalam. Jadi orang-orangnya aku ketawa, dia udah gini, serius, sebenarnya. Di dalamnya itu benar-benar ada rel. Jadi dari dulu itu kan, di daerah Batubara itu ada rel kereta, kan? Nah, rel kereta itu kadang ditanam ke pohon biar ini biar apa? Biar tubuhnya itu lurus. Istilahnya lurus. Kuat lah ya, lurus. Ternyata nggak selamanya mistik itu ada. Ternyata beneran di dalam pohon itu ada rel keretanya. Jadi mau disenso kayak apapun ya hancur gitu kan. Ini mistik om, ini mistik. Tahu nggak kalian? Enggak. Jin itu apa sih jin? Jin setan itu paling takut sama apa? Be berarti tukang jahit. Sama paling takut sama tukang jahit. Karena ada permak jin. Sakit ya? Garing tayo. Garing nggak ya? Sudah itu. Udah, nanti Mas Mas coba ya, Mas. Jadi kita nanti sampai jam 2 ya, Mas. Ini siap. kayaknya kalau sesi saya kayaknya ini dulu, nanti saya lanjut lagi. Oke. Karena kayaknya habis ide, Mas ya, Mas. Kita udah lapar, Om. Ya itu juga, Mas. Ada nasi goreng di depan. Duluan saya ya. Oh, iya. Mohon maaf atas kesalahan.